Bahkan ini akses ke jalur layangnya juga baru dibangun buat pejalan kaki. Ya, halo sobat YouTube, sobat proyek infrastruktur terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya berada di Jakarta ya, tepatnya di Jakarta Selatan, dan di atas ini adalah jalur layang busway ya, atau bus Transjakarta. Tadinya dari Ciledug, Tangerang. Karena ini masih melihat maps ya, untuk perjalanan ke Tanjung Priuk. Jadi kita coba mereview ya, jalan layang dari busway Transjakarta. Tentu juga di sini ada jalur layang juga untuk kendaraan umum selain busway, ya termasuk sepeda motor di sini. Nah, sebelum kita naik ke sana, ini mau lihat maps dulu. Begitu sobat YouTube ya. Sebelum kita kembali melanjutkan perjalanan ke Bandung, tentu melihat dulu jalur-jalur layang proyek infrastruktur Indonesia tentunya yang ada di Jakarta, sebelum melanjutkan peliputan persiapan uji dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu kereta cepat yang menghubungkan Jakarta ke Bandung. Mau lihat maps dulu ya. Ini kalau dari arah Ciledug ya, Tangerang. Ya, kalau tidak salah ini jalur busway, jalur layang busway ini dibangun 2-3 tahun terakhir ya, ya sekitar tahun 2000. Akses ke jalur layangnya juga baru dibangun buat pejalan kaki. Huh?
Beli aja. Berarti bukan ke sini. Iya, lihat lagi. Masuk ke dalam situ. Oke, boleh. Ya sebetulnya mau liput terus ini jalannya ke arah Tanjung Priuk. Tadi sudah melewati juga Cipulir, Jakarta Selatan. Sambil lihat map juga, jadi sepertinya liputan nanti dilanjutkan ketika hujan reda. Ini mau dilanjutkan perjalanan, mau pakai jas hujan dulu. Tapi ya lumayan di sini tidak terlalu macet.
Apaan? Bos Arum. Oh iya, Jo. Ini dikasih Jo kan ada sarung. Oh, nanti tidak ada. Jadi, lalu terhadap negara yang Jo. Yang dia mau lewat ternyata tidak bisa. Makanan mana? We'll be right back.
halte Permaian sebelah kiri. Halte Permai. Hah? Yang kiri itu yang halte Permai. Iya. Demikian ya sobat YouTube, perjalanan dari Jakarta Selatan ya, sebelumnya di daerah Cipulir, kemudian ke arah Tanjung Priok, dan berjarak kurang lebih mendekati ya 25 km ya, sekitar itu. Jadi menempuh waktu hampir 1 jam perjalanan, dan saat ini sudah berada di Kecamatan Priok, Tanjung Priok ya, Jakarta Utara sobat YouTube. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan. Dan bagi yang ingin memberikan super thanks, jangan lupa untuk memberikannya kepada KD Channel. Semoga kita semua sehat senantiasa, dimudahkan urusannya, dapat beraktivitas lebih baik lagi. Dan di sini kita akan istirahat dulu ya. Sudah waktu zuhur sobat YouTube. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.